Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas di hari-hari terakhir ini ya, di tahun 2023. Kita selalu datang kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu dengan sukacita. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami sampai pada hari ini, di hari yang ke-28 di bulan Desember. Dan artinya kami akan mengakhiri tahun 2023 yang tinggal beberapa hari ke depan. Dan kami akan kegiatan di hari ini, sebelumnya kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, apa yang kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di dua bagian Alkitab, yang pertama Sefanya pasal 3 ayat 9, sampai 13, janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu membahu. Ayatnya yang ke-10, dari seberang sungai negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Ayat 11, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bagian yang kedua kita baca di Lukas pasal 1 ayat 45 sampai 55. Ini nyanyian pujian Maria. Ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat 49, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang
takut akan dia. Ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian dua bagian Alkitab yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, Nabi Sefanya adalah keturunan Raja Hizkia, seorang nabi yang menyampaikan pesannya pada tahun-tahun terakhir abad ke-7 sebelum Masehi. Kira-kira dalam dasawarsa sebelum pemerintahan Yosia melakukan perbaikan di bidang agama pada tahun 621 sebelum Masehi. Nah, isi buku Sefanya antara lain mengenai ancaman akan datangnya malapetaka dan kehancuran berbagai hukuman akibat dari penyembahan dewa-dewa bangsa Yehuda. Yerusalem akan dihancurkan, tetapi dikatakan akan ada saatnya kota itu dibangun kembali dan dihuni oleh orang-orang yang jujur dan taat kepada Tuhan. Kitab Sefanya terbagi atas tiga bagian penting, yaitu yang pertama, hari penghakiman Tuhan di pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, kutukan atas negara-negara tetangga, ya, tetangga Yehuda tentunya, di pasal 2 ayat 4 sampai dengan 15. Kemudian yang bagian ketiga, Yerusalem dihukum dan diselamatkan, itu di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, topik kita hari ini ada dalam bagian ketiga, yaitu tentang janji keselamatan Yerusalem. Di ayat itu dimulai dari ayat 9 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, pesan yang ingin disampaikan Nabi Sefanya adalah nubuatan tentang kedatangan hari Tuhan yang akan membawa kehancuran bangsa Yehuda. Walaupun demikian, Sefanya juga memberi harapan tentang adanya keselamatan Israel jika mereka mau membuka hati kepada pertobatan dengan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Allah cemburu melihat bangsa Israel yang sudah menduakan Tuhan dengan penyembahan berhala. Dalam nats ini jelas ditujukan masa eskatologis, yaitu kesiapan bangsa Israel menerima janji keselamatan melalui pertobatan yang harus mereka aplikasikan dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, bibir yang bersih di ayat 9. Orang yang ingin menerima janji keselamatan haruslah hidup dengan ucapan dan perkataan yang jujur di hadapan Allah. Ya. Di dalam Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, ya. Di Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Orang yang memanggil nama Allah harus menjaga lidahnya supaya kudus. Ada banyak orang memakai nama Allah, memanggil nama Allah, tapi perbuatannya enggak kudus, perbuatannya jahat. Nah, banyak orang terjebak
oleh ucapan atau perkataannya sendiri karena tidak bisa menguasai bibir dan lidahnya. Nah, hendaklah setiap orang berpikir dulu akibat dari perkataannya sebelum diucapkannya. Kalau memang tidak penting atau mungkin bisa menyakiti orang lain, lebih baik tidak diucapkan. Ya kan? Karena di Matius pasalnya yang ke berapa itu? Kelima, ya. Ayat 18 dan 19 dikatakan begini, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Ayat 19, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Nah, Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapan tubuh termasuk bibir dan lidah. Ada orang yang hanya punya lidah, ya, nggak, ya. Ada di sini orang yang nggak punya mulut, hanya punya lidah, nggak mungkin, ya. Hanya punya mulut, nggak punya lidah, ya, terkecuali buaya. Buaya itu nggak punya lidah, loh, saudara, ya. Dia langsung telan orang. Tapi kok ada kembang lidah buaya. Padahal buaya nggak punya lidah, loh. Nah. Jadi Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapan tubuh, termasuk bibir dan lidah. Tentu saja dimaksudkan untuk apa? Untuk dipakai memuliakan Allah. Gunakan mulut dan lidahmu memuliakan Allah. Resiko dari perkataan yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak. Seperti tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 36, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Ayat 37, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Jadi yang pertama adalah bahwa dikatakan di ayat 9, bibir yang bersih. Jadi harus memiliki bibir yang kudus, ya. Yang kedua, disampaikan, ya, dikatakan bahwa bangsa yang tercerai-berai akan bersatu kembali untuk memuji Tuhan. Itu di ayat 10. Ya. Di ayat 10 dikatakan, ya, dari seberang sungai-sungai Efrat, negeri Etiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepada aku. Ya, jadi ayat ini, ya, dikatakan, dijelaskan, ya, atau mau menjelaskan bahwa kemuliaan dan kekudusan Allah akan menyatukan bangsa yang tercerai berai. Bukan hanya bangsa yang datang dari pembuangan, tapi juga termasuk yang datang dari luar Israel, Etiopia, yang ditulis di sini, ya. Nah, Allah dengan setia menunggu pertobatan orang-orang berdosa itu, meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, kembali kepada kebenaran Allah. Allah menginginkan semua bangsa kembali dan berbalik kepadanya. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, "Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Yang ketiga yang mau disampaikan, menjadi orang yang rendah hati, itu ayat 11 dan ya 12. Dikatakan begini, "Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus.
ayat 12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada mana, pada nama Tuhan. Ya, Sefanya pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Nah, jadi orang yang hidup dalam kerendahan hati akan menjadi tempat kediaman Allah dan akan mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Mereka akan hidup dalam kebenaran dan sukacita. Di sana tidak ada lagi kelaliman, tidak ada lagi penipuan dan juga kebohongan. Yang ada hanyalah ketenangan dan kenyamanan yang digambarkan bagaikan domba yang sedang makan rumput dan tidak ada yang mengganggunya. Ya kan? Nah, di ayat 13 ini, ya, kalau kita lihat di ayat 13, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman dan berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu, ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Ini mengandung makna eskatologis tentang suasana Yerusalem baru, di mana setiap orang percaya yang mau bertobat dan setia kepada Allah akan mendapatkan tempat di Yerusalem baru. Di sana tidak ada penderitaan dan tangisan sebagaimana digambarkan dalam Wahyu pasalnya yang ke 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Indah kan Tuhan buat indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus, karena Tuhan memberikan kita pengharapan dan janji keselamatan daripada Dia sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kiranya kami semakin memiliki hati yang melekat kepada-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan mereka, lindungi, tidak ada yang celaka, tidak ada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut, namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat, tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi, barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024.
yang di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada